kita hari ini kita akan mencoba solid state relay merek Votek ya. Ini inputannya 3 sampai 32 volt DC ya, dan ini outputnya 24 sampai 380 volt AC. Nah, ini udah kita connect ya, kabel hitam ini plus kita lewatin ke saklar plus ke plus ya, jangan sampai salah. Dan ini minus, ini 24 ya, 24 volt DC, dan ini kabel 380, inputan 380, dan ini kabel merah yang ke motor ya, yang motor off. Sekarang kita coba tes inputan 380 sudah standby apa belum. Ya, tegangan inputan 380 untuk standby yang ke motor. Oke, sekarang kita on-kan saklar inputan. Nah, ini on, motor on ya. Nah, begitu kita matikan. Nah, motor off ya, kita nyalakan lagi. Nah, ini motor on, kita ukur berapa tegangan outputnya yang keluar. Masih 380 ya outputnya. Nah, 380, sekarang kita matikan. Nah, motor ini mati. Tegangan standby tetap ada ya. Tegangan standby yang di tegangan 380-nya yang untuk output masih ada. Kalau kita matikan, yang kita matikan hanya inputan 24 yang dari sini ya. Kita coba lagi sekali lagi, kita nyalakan. Nah, ini nyala. Oke. Matiin ya. Sekian dan terima kasih ya. Itu adalah solid state relay merek Votek.